kawan kita pasukan Orange semua. Yes. Kalau gitu karena semuanya sudah siap, yes, langsung aja yuk kita masuk ke babak SD seleksi dasar. Oke, kalau gitu langsung aja silakan ketua kelasnya ada Shen dan Tanda. Oke, ini cool banget Shen-nya yang sebelahnya. Aduh, Masya Allah. Oke, langsung kita mulai. Tau gak Sony, kenapa Shen cool? Kenapa? Kedinginan. Beda coolnya dong. Oke, pertanyaan nomor satu. Silakan simak video berikut ini. Pencet, pencet, pencet. Ya, Shen. Oke, untuk dirinya Shen harus melengkapi lirik yang kosong tadi ya. Mungkin inilah rasanya, rasa suka. Untuk dirinya bukan? Untuk dirinya. Untuk dirinya, yakin untuk dirinya? Iya. Yeah. Oke, okay, untuk dirinya. Terus Facebookmu apa? Apa ya? Saya nggak tahu. Give up. Yeah. Give up? Give up. Oke, okay, hanya bisa dijawab okay untuk diriku ya. Oke, okay. Okay, kalau gitu apa lirik selanjutnya? Kita yuk lihat, kita yuk nyanyi sama-sama ya. Oke, okay, silakan. Oke, okay, jawabannya benar adalah pada dirinya dan nomormu berapa? Sayang sekali, share masih salah. Kalau gitu yang pede banget nih Aldi. Aldi, lu pede banget gue, lu bisa jawab. Harusnya Shen itu tanya gue, kan gue Aldi Kobe Junior. Oke, okay, Aldi Kobe Junior. Oke, okay, silakan. Silakan. Selanjutnya. Eh, udah Tantala. Maaf Tantala, ada gilirannya ya. Kurma. Kurma. Kurma, oke okay, ada suaranya, bagus. Oke, okay, siap-siap ya. Shen doain gue bro. Aldi dan Kurma perhatikan. Semangat gimana? Okay. Semangat banget Aldi dan Kurma, perhatikan lagi LED di sebelah kiri saya. Siap. Apa? Pertanyaannya belum. Apa? Dia gak ngomong dari tadi tapi tap gitu. Oke, pertanyaannya. Masih ada gua. Pertanyaannya adalah nih ya, kalau kalian memperhatikan tadi ya. Apa warna velg motor yang jatuh tadi? Biru. Velgnya kan? Iya. Biru. 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 Lock ya. Apa jawabannya benar atau salah? Kita saksikan. Wah! Benar deh. Ternyata yang benar velgnya warnanya ungu. Ya, jawabannya salah. Silakan kembali ke tempat. Silakan, ya, untuk ya peserta selanjutnya silakan maju. Silakan, wah ini pasti bisa jawab nih. Ya, karena si Shen buta warna lu ya. Oke, Mas Farhan dan Mbak Ananda ya. Ya, pertanyaan nomor 3. Silakan simak video berikut ini. Pertanyaannya. Apa judul lagu yang dibawakan Cerik Mama Gesha? Ya silakan tim A. Mengerti. Cobalah mengerti. Yakin? Yakin. Oke, kalau jawabannya gitu kita cek ya. Jawaban yang benar adalah Cobalah mengerti. Ya silakan kembali ke tempat. Oke, balik lagi dulu. Peserta berikutnya boleh maju. Fokus, ayo fokus, fokus. Siap ya. Siap. Ada tayangan lagi di sini. Kali okay ini gampang banget nih, yes, pokoknya bener, gampang banget. Gampang banget. Kalian lihat ke tayangan yang ada di sini, silakan. Langsung aja 1, 2, 3 silakan. Oke, okay. Ini tebak artis. Aduh gampang banget ini hidung siapa ya? Ini gambar wajah ya, bukan Klunya gambar yang lain. Klunya adalah baru-baru ini aku digosipkan melamar janda cantik, Celine Evangelista. Wah ini gampang ada sekali. Ada yang tahu gak? Dan clue yang kedua apa lagi Sony? Oke, okay. Baru-baru ini aku dikagetkan karena akun medsosku difollow oleh BNN. Ayo lo. Clue yang ketiga Sony. Yang ketiga, gak ada yang tahu juga. Oke, okay. Aku harap yang ketiga dia tahu ya. Aku adalah komedian dengan ciri khas rambut keriting. Kalau tahu, jangan dikasih tahu. Jangan nengok ke belakang. Gak boleh nengok ke belakang. Pencet, pencet. Silakan pencet. Ya, silakan tim A. Marcel siapa? Marcel. Aja. Marcel aja ya. Marcel doang. Marcel banyak loh. Kita lock ya, kita lock. Apakah jawabannya benar atau salah? Ya silakan. Marcel Widianto, ya jawabannya benar. Oke. Silakan kembali ke tempat. Oke, peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya silakan maju. Oke. Fokus, fokus. Ya. Ini sangat gampang sekali. Yang berikutnya ya lebih gampang lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan simak foto berikut ini. Nah, oke. Simak diperhatikan. Satu-satu ya. Ayo. Oke. Okay. Satu ibu kota ya. Pertanyaannya adalah. Ada berapakah orang di foto tadi yang
tidak memegang uang. Yang tidak memegang uang ada berapa? A, ayo. 5, silakan, B, 4, tim A. 3. Oke, pilihannya A, adalah... Makanya dengar. Saya kan kasih pilihan ganda tadi. A, 5, B, 4. Nggak ada 3. Oke, kita lap 3 ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Kita buktikan. Silakan. Dan jawabannya benar adalah 4. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Pak Tarma. Terima kasih. Peserta selanjutnya. Semangat. Peserta terakhir di babak ini ya. Oke, siap-siap perhatikan videonya lagi nih ya, lebih fokus lagi, oke? Silakan, ini dia videonya. Video tadi kan ya, terlihat nih kalau Kurma menggunakan jam berwarna ungu ya. Pada merhatiin kan? Ya. Oke, pertanyaannya adalah... Terletak di Jalan Lapangan Tugu Monas? A, Jalan Eva Tamrin, B, Jalan Sudirman. Ya, tim B, silakan. Jalan Tamrin. Hah? Di Jalan MH? Tamrin. Jalan Tamrin. Oke, kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Dan jawabannya benar adalah... Oke. A, MH Tamrin. Yeay. Oke, kalau gitu langsung kita cek. Kita cek dulu ya. Kita cek skor sementara untuk tim A dan tim B. Silakan tim A. Tim A ada 200. Dan tim B. 100. Berarti yang masuk ke babak bonus adalah tim A. Jadi siapa nih yang mau maju ke babak bonus? Oke, saya minta satu orang lagi. Jadi untuk dua orang. Aldi, satu temennya diajak untuk maju ke babak bonus. Aldi sama Sean. Boleh kalau sama Sean. Aldi sama Sean, silakan. Ini adalah babak bonus pertama kalian ya. Ini gampang banget bonusnya. Kenapa dibilang gampang? Karena kita pasti akan ngasih yang terbaik buat kalian. Ini kita main apa ini? Hadiahnya. Permainannya adalah... Ini siapa yang mau memasukkan pensil ke dalam botol? Satunya lagi mengarahkan siapa kira-kira yang mau masukkan. Siapa, Sean? Sean mau apa? Sean mau masukkan? Lu aja, Sean. Lu aja, Sean. Oke, okay, aku mengarahkan. Pilih yang mana, Sean? Kamu mau pilih botol yang mana? Si Sean nyariin pensilnya kemana? Yang mana? Yang mana? Ini ada hadiahnya. Yang hijau. Hijau, ini. Oke. Ini ya. Oke, okay, kalau gitu saatnya untuk memasukkan. Tapi sebelumnya kamu harus tutup dulu mata kamu. Ya kan? Okay. Mata ya, bukan gitu, mata tuh. Hati kamu ya. Oh. Masuk. Oke. Sean boleh maju. Maju nih, bro. Ya, maju. Sebelumnya kita goyang. Tidak boleh dipegang ya. Ya. Aldi ngarahin aja ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Ayo kamu semangat dong. Majukan Sean, maju. Gini. Maju. Ayo dong. Maju. Dikin, maju. Maju dikit, bro. Turun. Maju lagi. Maju. Turun. Maju, turun. Iya. Pak Hok, anaknya berhasil, Pak. Oke. Kita lihat yuk, dapat berapa? Oke, ini bonus pertama kalian ya. Kira-kira kalian dapat berapa? Deng. 1 juta rupiah. Selamat ya. Silakan kembali ke tempat. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Saya bagi 700 atau 300 ya. Jangan dong, yang adil dong. Thank you. Baru pertama udah langsung dapat 1 juta. Iya benar. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak keseruannya. Makanya terus saksikan siapa mau jadi juara. Aku rasa juara. Pakaian petugas kebersihan, yes, kamu bener. Juga sudah. Kita sudah bersama para pasukan orange, para lawan kebersihan kita juga. Kita akan seru-seruan ya. Iya dong. Okay. Kalau mau seru mana semangatnya? Lebih semangat lagi. Langsung aja yuk, kita masuk ke babak SMP. Seleksi memilih peserta. Dan di babak SMP ini kita akan bermain permainan tebak gaya berantai. Oke, siap ya Bang Yadi. Padahal ini bisa lihat di sini. Ya. Ada videonya. Ya. Tebak gayanya adalah... Oke, maaf. Silakan. Tidak boleh bersuara. 1, 2, 3. Gak boleh pakai mulut. Ganti. Oke. Okay. Ya, silakan. Selamat berbalik, Pak. Cuman. Balik sana lagi, Pak. Iya. Berbalik, Pak. Oke. Pak, berbalik. Iya, Pak. Apa sih? Balik, Pak. Balik. Lomba.
Ayo. Nah, apa itu? Gua tahu, lu pasti tahu. Ayo. Iya, cepat waktunya 5 detik. Iya, Mbak, silakan berbalik, Mbak. Oke, berbalik ya. Sian. Oke. Apa sih? Sian. Praktekin dulu. Praktekin dulu apa yang dilakuin tadi. Gimana gayanya? Hah? Ke kamera. Ke kamera. Dua kata. Dari yang lo lakuin itu apa sih? Dua kata. Dua kata. Nail polish ya? Nail polish. Nail polish. Oke. Okay. Waduh, saya enggak tahu. Nail polish katanya. Nail polish ya. Kita lock ya, saya tuku ya. Oke. Okay. Nail polish ya. Oke, itu ya. Aldi apa emang? Jari lentik. Jari lentik. Ya. Ananda. Lu jangan tawa lo, kok. Maaf Mas Ade. Kuku macan. Kuku macan. Kuku macan. Gayanya gimana, Pak? Gini. Gitu. Wah, Bang Narji ini emang nih. Oke. Okay. Jadi jawaban yang benar adalah? Kuku macan. Kuku macan. Maaf sekali, kalian belum berhasil. Yang keroknya lu. Ini, kuku macan begini. Kecilok banget. Dia begini, lu aja doyan begini. Dia begini. Lu begini, Po. Oke, silakan kembali ke tempat. Kembali kembali. Silakan Tante Lala kembali ke tempat. Semangat ya. Semangat, semangat. Kalian harus bisa jawab ya. Oke, siap. Oke, Tante Lala, ada 15 juta rupiah. Ayo boleh munduran. Nempel-nempel banget. Oke, semangatnya dulu dong, semangat ya. Siap. Lihat video di sebelah situ, Pak. Oke. Ini dia. Udah? Udah ada gambaran. Siap, ya? Pak. Tidak boleh bersuara ya, Pak. Dua kata. Siap. Ya. On. Silakan. Ayo semangat. Yeay. Karena itu apa sih ini orang kan? Berbalik, Pak. Ya. Oke. Okay. Berbalik, Pak. Oke. Ya, berbalik. Bagus, sama saudaranya sama. Oke. Okay. Bapak berbalik, Pak. Berbalik ya. Ah. Kok sama kayak kita ya? Iya, iya. Coba. Praktekin. Praktekin, Tante. Itu namanya makan belepotan. Makan belepotan. Ayo. Jadi joget. Gimana? Praktekin. Hah? Dua kata. Dua kata. Kumis kucing. Kumis kucing? Kumis kucing. Yakin? Iya, yakin. Lock nih? Lock, lock. Oke, kita lock. Kumis kucing. Kurma? Kumis kuda. Kumis kuda. Kumis kuda. Kuda begitu. Ya, silakan. Kumis kucing. Kumis kucing. Kumis curut. Jawabannya apa, Pak? Mas Umar, jawabannya? Kumis kucing. Kumis kucing. Kembali lagi. Kembali, oke. Okay. Kalau gitu sekarang saatnya kita cek skor sementara. Siapakah tim yang berhasil memimpin? Karena yang memimpin akan masuk ke babak bonus. Oke, okay, kita cek sekarang. Tim A. Skor tim A. Tim A. Tim A, no. No. Dan tim B. Tim 100. Perhatian berapa lagi ke babak bonus adalah tim B kali ini ya. Sorry Bu Sia, Aldian Sun ya. Oke, Tante Lala. Boleh ikut yuk kesini ya. Tante Lala bisa minta satu temennya, Tante Lala. Udah menambahin kumis kucingnya. Kurma ya. Kurma yuk, ajak kurma yuk. Ayo, ayo kurma yuk. Yuk. Kok bisa kepikiran kumis kuda gitu loh. Dari mana kudanya? Emang kuda ya kumis ya? Silahkan berdiri di sini, Tante Lala dan kurma. Ya. Siap, masing-masing aku kasih satu kali ya. Nih, ayo. Jaraknya boleh di sini. Di salah satu enam balon ini. Yes, salah satu. Kalau bisa sekali lempar ke enam, keren banget. Kurma aja deh. Oh, kurma ya. Semangat aja dong. Semangat ya, kurma. Ayo, 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 ayo. Oke. Silahkan kurma. Ya. Oke, Tante Lala. Tante Lala. Oke. Berhasil, boleh lihat ke sini. Oke. Semangat, tim B. Satu juta rupiah ya, benar. Oke pemirsa, masih banyak keseruan lainnya, makanya saksikan
Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Kembali lagi di Siapa Mau Menjadi Juara? Yuk kita langsung masuk ke babak SMA, seleksi menuju akhir. Untuk Ejakarta yang pertama, katanya adalah matahari. M. Ya. Boleh ke belakang. Ke belakang. Maju kurma. Terus oh ya. Kemudian. Oke. Boleh. T. Oke. Ya. A. Lebih ya. Cepat lagi. Come on. Oke, okay, ya. Come on. A. Salah. Harusnya R. Harusnya R ya. Gak apa-apa. Fokus. Masih ada dua kali kesempatan. Ini harus butuh fokus ya. Karena kita tahu jawaban teman kita di depan itu apa. Siap ya. Dua lagi. Siap. Oke, siap semuanya. Kata yang kedua adalah... Purnama. P. Ya. Yes. U, ya. R, kamu. Ya. M. Ah, A. Salah. R harusnya R. Purnama, bukan Purmana ya. Oke, kesempatan terakhir. Ayo semangat di mana nih? Ya, untuk Eja kata yang terakhir. Ekspresi. E. K. X. T. E. E. Salah. Maaf, mohon izin. Okay. Silakan. Eja kata pertama adalah Bandung. B. Ya. A. Ya. E. Ya. T. Ya. D. Bandung ya harusnya. Bandung. Oh ya. Oke, gak apa-apa, masih ada dua kali kesempatan. Eja kata yang kedua adalah kelompok. K. Ya. E. Ya. L. Ya. M. M dari blok M. Kesempatan terakhir. Ayo. Siap ya. Ini gampang. Jakarta yang terakhir. Ini gampang. Adalah. Karyawan. Come on. Silakan. K. Ya. A. Ya. R. Ya. Y. Ya. W. A. Kalau W ini cewek. Karena seri, kita akan memberikan pertanyaan tambahan, okay. Ya, yes. Yang akan dimainkan oleh ketua kelas masing-masing. Ya, berarti Shen sama Tante Lala. Tante Lala, silakan. Oke, silakan maju ke tengah. Oke. Ayo Shen. Ayo siap. Demi babak bonus. Demi babak bonus. Pertanyaannya adalah. Kepanjangan DKI dari kata DKI Jakarta. Angkat tangan. Silakan Chen. Daerah khusus ibu kota. Daerah khusus ibu kota. Dan jawabannya benar. Selamat Chen, selamat Aldi. Maaf Tante Lala, boleh kembali ke tempatnya. Tante Lala. Oke. Sekarang Aldi atau Sean, siapa yang mau maju ke babak bonus? Ya, kita boleh ke sini ya. Berdua ada. Satu orang aja. Saya mijitin aja. Lu maruk banget sih. Mijitin. Oke, okay, let's go. Ini gampang banget. Tinggal diputar aja. Ini kan keberuntunganmu, Sean. Oke. Okay. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Belum. Ternyata ada di Mystery Box. Mystery Box. Shan, kamu mendapatkan Mystery Box. Penasaran nggak kira-kira isinya apa? Penasaran. Kita lihat yuk. Okay. Sini aku ambilin ya. Jangan-jangan di box isinya jodohnya Shan nih, cie, Angel.
Kue dong. Oke. Okay. Kamu mau pilih yang mana, Shang? Kanan atau kiri? Yang hitam di atau antara yang ada salah satu box itu. Yang menurut kamu kira-kira oh, oke banget isinya nih. Oke. Yakin? Yakin ya? Iya. Yeah. Yakin ya? Oke okay, deh. Silakan. Shang milih yang hitam. Silakan diambil. Kamu buka isinya apa? What? Balon. Oke, okay. Isinya balon. Jadi nggak dapat 5 juta dapatnya okay, balon. Kita buka satu lagi. Penasaran isinya apa? Kalau kamu milih ini, kamu akan mendapatkan uang cash. Kira-kira ada berapa ini? Wow, 3 juta rupiah. Gak jadi, belum rezeki ya, tapi masih ada babak lain yang gimana kamu bisa menang untuk dapatkan uang lagi. Oke, kalau begitu karena sekarang kita sudah ada di babak SMA, itu tandanya kita harus kalkulasikan skor dari babak SD, SMP sampai SMA. Dan kira-kira siapa nih yang berhak maju ke babak sidak ya? Sidak akhir, akhir. Langsung kita cek skornya, tim A 200 dan tim B. 200 sama kuat ya. Oke. Sama kuat hari ini. Baiklah, karena seri, jadi kita akan memberikan pertanyaan tambahan lagi. Oke. Semangat. Pertanyaan tambahannya apa, Angel? Siap-siap ya, fokus ya. Yang bisa jawab ini langsung masuk ke babak sidang, sidang akhir. Bonusnya gede, 15 juta rupiah. Oke. Oke, silakan untuk ketua kelasnya masing-masing. Ini Sean fokus banget kayaknya. Nih. Apa kepanjangan huruf R dari singkatan NKRI. Come on, angkat tangan. Ya, silakan Sean. Republik. Republik. Yakin? Yakin? Ya. Coba, NKRI apa kepanjangannya? N-nya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita cek apakah benar atau tidak. Apabila dia menjawab benar, maka tim A yang akan masuk ke babak sidang akhir ya. Ya dan jawaban yang benar. Republik. Ya benar Republik. Selamat ya Sean, Aldi dan tim A masuk ke babak sidang. Sidang akhir di mana kalian akan memperebutkan 15 juta rupiah. Oke. Siapkan diri kalian, siapkan semangat kalian ya. Jangan kemana-mana juga pemirsa ada di rumah. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah Sang Juara. Jadi juara, akulah sang juara. Di depan kita sudah ada para calon juara ya. Yang akan kalau bisa ya dapat 15 juta rupiah. Bisa ya. Langsung aja yuk kita masuk ke babak sidak. Sidak akhir. Oke, kalau sudah siap langsung saja kita masuk ke pertanyaan. 1 juta rupiah. Oke. Okay. Tolong musik yang berisik adalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kurma. Mas. Aduh, boleh nggak aku jualan koran mau dibeli? Oh, maaf lagi syuting bentar. Lah, saya kan lagi cari nafkah. Kita juga lagi cari nafkah. Ah, makan berarti boleh lah koran. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu mau aduh, beli? Jangan di sini, udah. Aduh, udah beli gini aja. Kalau mau. Daripada ganggu, mereka kan mau dapet 15 juta. Iya. Udah, daripada ganggu, ini saya beli semua ya korannya. Wah, wow. Makanya ya. Tapi kalau kegantian saya dapet 15 juta aja. Nggak bisa. Boleh, nanti daftar dulu ya. Boleh, oke. Ya, makasih ya. Oh, ada-ada aja ya. Eh, lanjut lagi yuk. Apa? Semangat lagi yuk, lanjut lagi yuk. Langsung aja yuk. Pertanyaan 1 juta rupiahnya adalah... Siap-siap ya. Apa bahan dasar untuk membuat kertas yang hampir setiap hari kita gunakan? A. Apa kan telala? B. Tanah. B. Kayu. C. Kardus. D. Serbuk besi. Oke, apa ya? B. B. Kayu. B. Kayu. 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 Oke. Okay. Oke, okay, langsung saja kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Dan jawabannya benar adalah... Kayu! Yes! Oke. Okay. 1 juta rupiah untuk Aldi dan Sean. Yes. Oke, okay, langsung saja kita...
kita lihat penjelasannya. Ya. Oke. Okay. Mau puas dengan 1 juta rupiah aja? Atau mau stop di 1 juta, juta atau mau lanjut di 3 juta? Bagaimana? Lanjut. Kata my champ lanjut. Oke, kalau lanjut, ya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan 3 juta rupiah. Kemana? Mau kemana, Angel? Sampai parkir sini. Hati-hati dong nyetirnya. Angel. Aduh, udah saya mau minum dulu. Angel. Bocah kenapa ya? Enggak, lihat dong di sini rambunya. Kamu harus kalau berkendara itu harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Ini kan ada tandanya stop dicoret, berarti kamu nggak boleh berhenti di sini. Ya udah deh, kalau nggak boleh berhenti, ya. Saya mau nyanyi aja. Nyanyi apa? Stop, engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Itulah kemantan bini gua. Iya ya? Tanyain Sen, ya kan Sen? Tahu nggak sih, kita dari tadi ya, kita dari tadi udah ngelucu ya, si Sen gini aja. Dia lagi konsentrasi, Pak. Besok-besok jangan ngelucu di depan Sen ya. Iya. Kita ngerasa garing gitu ya. Iya. Si kurma tuh. Mata Lala, sini mau kemana? Oke, pertanyaannya adalah, dalam berkendaraan kita perlu memahami marka atau rambu lalu lintas yang ada di jalan. Pertanyaannya, rambu pada gambar ini artinya adalah... Bisa dilihat di depan kalian. Iya, silakan dijawab. Ya, kami sebagai kembaran bersepakat untuk menjawab B. 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 Oke. Okay. B. Penyempitan jalan. Ya, penyempitan jalan. Kenapa bisa ngejawab B? Ya karena itu kan dari dari lebar ke sempit ya, Bro. Ya. Oke. Okay. Okay, kalau langsung gitu langsung saja kita lihat ya, apakah jawabannya benar atau salah, dan jawaban yang benar adalah B, penyempitan jalan. Wow. Mau tau gak penjelasannya kenapa? Mau tau gak penjelasannya kenapa? Kita lihat aja ya penjelasannya. Yang lebih jelas nih, kita lihat. Oke. Berarti sudah mendapatkan 3 juta rupiah. Betul. Kayaknya udah puas nih 3 juta rupiah aja nih. Hah? Gimana Shen? Mau stop di 3 juta atau lanjut puas, di 7 juta rupiah? Puas apa mau dapat 7 juta nih? Lanjut. Lanjut. Akhirnya mau juga. Lanjut. Berarti lanjut ya. Oke, kalau lanjut tadi kita lanjutkan di pertanyaan 7 juta rupiah. Oke. Angel. Ya. Sebutan bagi mereka yang ada di siapa mau jadi juara adalah para juara. Ya. Kita sama-sama melihat di Indonesia, di dunia banyak sekali para juara. Betul. Tapi itu semua gak penting. Kenapa? Karena buat aku, juara di hati aku cuma kamu. Oh. Ini medali buat kamu. Medali sang juara. Oh, terima kasih. Happy kan? Iya dong. Bini lo nonton di rumah. Aduh udah, iya bener ya. Temen gue lagi. Ya, oke okay, kalau gitu langsung aja kita bacain. Kita bacain aja. Iya. Kita bacain ya. Iya, pertanyaannya adalah. Fokus. Biasanya kita mendapat medali ketika berhasil memenangkan sesuatu lomba atau turnamen. Pertanyaannya, di manakah Olimpiade 2024 yang akan dilaksanakan? A. Paris, B, Hong Kong, C, Inggris, atau D, Belanda. Come on, boleh minta pertolongan jawaban dari tab yang akan kita kasih nanti. Bantuan. Pertolongan kali ya? Bantuan. Iya kali ya. Pertolongan, gimana? Minta pertolongan. Pertolongan. Oke, silakan Tante Lala. Waktunya cuma 20 detik ya. Langsung dimulai ya. Ini cuma nganterin ginian doang. Dimulai dari sekarang. Ya, dimulai dari sekarang. Come on. Lebih cepat lagi. Di manakah Olimpiade 2024 dilaksanakan? Oke, come on. Ya, 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cuma nganterin tap doang, kira mau bantu jawab. Berhasil menjawab sebelum waktunya habis. Kira-kira apakah jawabannya tepat untuk mendapatkan 7 juta rupiah? Paris. Gimana? Okay. Coba sebutin lagi, Bang. Paris. Coba, Tante Lala. Paris. Apakah Paris. Bisa membuat Paris, Aldi dan saya mendapatkan 7 juta rupiah. Dan jawabannya adalah... Benar, Paris! Selamat, 7 juta rupiah. Kita ada penjelasannya. Apakah benar di Paris dan kenapa di Paris? Ini dia penjelasannya. Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas untuk ketiga kalinya pada 2024.
Pesta olahraga multi cabang paling besar di dunia ini juga menandai 100 tahun Olimpiade Paris Termutakhir pada tahun 1924. Kalian mau melanjutkan lagi untuk 10 juta rupiah atau berhenti di 7 juta rupiah saja? Tapi yang harus diingat adalah bantuannya sudah habis dan masih ada 2 lagi pertanyaan untuk menuju 15 juta rupiah. Lanjut atau puas dalam 7 juta rupiah? Lanjut! Kita akan lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah! Yes! Fokus ya. Oh, ini gampang. Oke, fokus dulu. Fokus. Kamu boleh lihat ke depan. Oke. Okay. Ini harus diperhatikan baik-baik dengan sesama nih. Ya. Oh, harus pakai kacamata ya. Malah langsung aja ini. Kita lihat dulu tayangannya. Silakan. Dan pertanyaan 10 juta rupiah adalah tadi adalah video tentang coklat. Nah, negara penghasil coklat terbesar di dunia adalah Negara ini gampang sekali. Ini enggak ada pilihannya ya. Kalian harus menjawab dengan benar. Oke, buahnya ya. Yes. Oke, waktunya kami kasih waktu 10 detik lagi. Oke. Come on. Tangan dijawab. 5 Ivory Coast. 4 3 2 Ivory Coast kayaknya. Wow, Ivory Coast. Ivory Coast itu berarti adalah Pantai Gading. Iya. Ivory Coast. Pertanyaan. Didier Drogba nih. 10 juta rupiah, negara penghasil coklat terbesar di dunia adalah dan yang dijawab adalah Pantai Gading ya. Ivory Coast. Itu Pantai Gading ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Sayang sekali jawabannya benar. Wow. Gua bilang apa? Diam-diam menghanyutkan. Pintar ya. Oke, adik, dia sudah bisa menjawab 10 juta rupiah. Iya. Apa mau stop di 10 juta atau lanjut? Sian, gimana Sian? Gua mah ngikutin lu aja lah bro. Ayo, gimana lanjut? Lanjut. Come on Sian. Lanjut. Lu pintar banget Sian. Ayo, lanjut. Lanjut. Yaudah ya. Lanjut. Mereka bisa lanjut. Sekali lagi. 1, 2, 3 sama-sama. Lanjut. Oke, karena lanjut. Kita lanjut di pertanyaan 15 juta rupiah. Kasih semangat dong buat para juara kita, calon juara kita ya. Pertanyaan 15 juta rupiah. Yes. Come on. Ampo merupakan cemilan khas dari Tuban. Terbuat dari bahan apakah ampo? Oke. Wow. Ya ini dia ada gambarnya. Ada gambarnya di depan kalian. Ampo. Ayo. Kira-kira itu bahan keras apa? Atau tidak ya? Kalau dari sudah gambarnya. Sudah mau dijawab? Iya. Kita coba jawab ya. Ya. Oke. Cinnamon. Oke, fokus cinnamon. Kesini. Cinnamon. Kayu manis ya. Kayu manis. Iya. Cinnamon. Cinnamon. Kayu manis. Siap. Kira-kira kayu manis adalah jawabannya yang benar atau bukan? Dan jawaban yang benar. Ampo terbuat dari tanah liat. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Tanah liat. Bisa jadi dicemil. Bisa dicemil. Oke, kalau begitu Shen dan Aldi hanya bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Semuanya boleh kembali ke sini. Kasih semangat aja dong untuk 5 juta rupiah. Yang penting di sini ada kebersamaan ya. Dan semuanya saling support. Itu yang penting banget pada hari ini. Boleh dikalungin dong. 5 juta rupiah. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Shen. Dan terima kasih Aldi Tahir. Terima kasih Tasha Lala. Terima kasih Kurma ya. Dan terima kasih tim kebersihan. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan siapa mau jadi juara. Sampai ketemu lagi besok ya di siapa mau jadi juara. Aku lah sang juara.